Pagelaran Synchronize Fest 2022 di Gambir Expo Kemayoran Jakarta Pusat diguyur hujan deras. Mau tahu informasi selengkapnya? Saksikan di Fam and Frame. Balik lagi sama aku Tani Anggraini. Acara digelar 3 hari dari tanggal 7 Oktober hingga 9 Oktober 2022 ini diketahui akan menampilkan 126 musisi tanah air dan menyediakan 7 stage megah. Melansir dari Tribun News, menurut pantauan di lokasi, walaupun hujan mulai membasahi area konser, tidak menyurutkan antusiasme para penonton yang telah membeli tiket dan hadir untuk menyaksikan musisi idolanya. Contohnya di panggung Dynamic Stage, musisi pamungkas telah menghibur para penonton yang rela hadir walaupun hujan deras. Puluhan penonton pun tetap menyaksikan pelantun lagu kenangan manis tersebut mengenakan jas hujan. Lantunan musik dan suara khas dari pamungkas turut mengundang sorak-sorai dari para penonton untuk bernyanyi bersama. Kenangan manis menjadi lagu penutup dari pamungkas dalam panggung Dynamic Stage. Di sisi lain, grup musik Gugun Blues Shelter juga tengah menampilkan aksi panggungnya di tengah guyuran hujan dalam panggung Lextech. Jangan lupa terus saksikan berita terupdate seputar selebritis menarik lainnya hanya di YouTube Banjarmasin Post News Video, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.